Hari ini hasil kurs terus naik ya. Untuk teman-teman yang pengen transfer dari Arab Saudi ke Indonesia tujuan rekening bank, kursnya 4048,51. Kalau kalian transfernya ke nomor KTP naik di angka 4052,19. Sedangkan penukaran dolar Hong Kong ke rupiah 1991,32, yen Jepang 105,46, Korea Won 11,54, ringgit Malaysia 3651,66, real ke rupiah naik di angka 4105,19, dolar Singapura 11901,06, dolar Taiwan 481,57, dan US dollar ini naik banget 15469. Assalamualaikum, apa kabar? Hari ini hasil kurs ini terus naik ya. Kita langsung aja cek, ada Uni Emirat Dirham ke rupiah 4198,56. Kalau kalian butuh dirham 4251,54. Dolar Australia ke rupiah 10.565,33 dan sebaliknya 10.677,55. Dolar Kanada ke rupiah 11.396,45. Kalau sebaliknya 11.505,98. Mata uang Swiss ke rupiah 18.131,82 dan sebaliknya 18.320,70. Kita sudah sampai di Cina Yuan 2.182,05. Kalau kalian butuh yuan 2.209,87. Kemudian untuk mata uang euro ke rupiah 17.040,74 dan sebaliknya 17.195,18. Pound sterling ke rupiah 20.341,74. Kalau sebaliknya 20.532,73. Kita sudah sampai di dolar Hong Kong, naik di angka 1.991,32. Kalau kalian butuh dolar Hong Kong 2.007,38. Rupiah India ke rupiah 183,70 dan sebaliknya 185,88. Yen Jepang ke rupiah 105,46, kalau sebaliknya 106,53. Won Korea ke rupiah 11,54 dan sebaliknya 11,63. Kita sudah sampai di ringgit Malaysia 3.651,66. Kalau kalian butuh ringgit 3.703,50. Untuk mata uang Norwegia ke rupiah 1.458,61 dan sebaliknya 1.469,01. Mata uang New Zealand ke rupiah 9.579,05 dan sebaliknya 9.684,35. Filipina peso ke rupiah 273,11 dan sebaliknya 277,92. Kita sudah sampai di Arab Saudi, real ke rupiah 4105,19. Kalau kalian butuh real 4162,31. Mata uang Swedia ke rupiah 1504,72 dan sebaliknya 1515,32. Kita sudah sampai di dolar Singapura 11901,06. Kalau kalian butuh dolar Singapura 12.013,34. Baht Thailand ke rupiah 464,53 dan sebaliknya 473,51. Dolar Taiwan ke rupiah 481,57, kalau sebaliknya 485,20. Kita sudah sampai di US dollar. Hari ini naik beda banget dengan beberapa hari yang lalu, 15.469. Kalau kalian butuh US dollar 15.569. Dan untuk negara yang terakhir yaitu Finlandia ke rupiah 0,62 dan sebaliknya 0,63. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.